3 ekor Wak ya. Iya, oke. Okay. Kita lanjut lagi lah cari yang lain. Lanjut. Alah, terbang di sana. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Sambal belacan. Udah lama kita enggak bikin sambal ulek ya. Iya, udah lama. Uyuh, uyuh ini kan. Ini kita rebus dulu lah. Oh, rebus dulu. Ini kawannya. Sambal terasi. Siap. Teman-teman, kita sebelum pergi ke tempat shelter kita mancing dulu teman-teman. Oh, mungkin penunggu ladang itu mungkin. Oh, kita mancing dulu teman-teman di sini. Udah nanti ada ikannya teman-teman ya. Wawa apa dia lagi ada kerjaan. Sambil dia nunggu siap kerjaannya, kita mancing dulu teman-teman ya. Di sini. Ini kayaknya masih banjir ini. Kemarin di bawah itu dia sungainya. Kita coba dulu teman-teman ya. Kita mancing dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Amin Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya mancing dulu teman-teman sebelum ke tempat yang udah ada kemarin. Karena si Wawa itu lagi ada kerjaan, mendingan kita mancing dulu teman-temannya di sini. Buat lauk nanti malam teman-teman ya. Semoga ada. Oke teman-teman, kita coba dulu. Di sini tuh teman-teman, apa tempat ladangnya warga, kayaknya ini hutan habis ditebang, mulai dibuka semua. Kita mancing dulu ya teman-teman ya. Cari lauk makan nanti malam. Ini pancing kita. Kita cari buah sawit dulu buat umpannya. Oh, ini ada kayak ini. Nah, orang ini di depan sawit tua. Ini bagus nih buat umpannya. Umpan merondolan. Kita ini aja lah. Cukup nih agak dua buah nih. Oke. Okay. Mancingnya. Itu. Teman-teman, buah sawitnya kita cari tadi, kita mau potong-potong dulu kecil-kecil. Tip atau ada ikannya kan? Nih, cara kasih umpannya teman-teman. Nih, kita potong kecil kayak gini. Mata kayaknya nomor 5. Oke teman-teman, udah jadi. Nih, kita lanjut mancingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dalam. Ah, teman-teman, cuma dapat 3 ekor loh teman-teman. Cukup lah. Kita langsung ke shelter lagi teman-teman ya. Dia nunggu sana kayaknya. Mana nih si Dila nih? Dari tadi waktu tunggu-tunggu tak ada datang. Apa dia mancing? Hari pun dah mau hujan. Apa dia nyasar nih jalan ya?
hampir setengah jam ditunggu-tunggu nggak datang lah. Dia bilang nggak di jalan, jalan ke jalan mana? Ke jalan Singapura dan Thailand. Entahlah. Paksa lah sendiri kalau nggak ada dia. Hei, Pak, dalam bulan tadi ya. Wah, akhirnya datang juga. Kira-kira nggak nyampe-nyampe. Nyampe, tadi mancing loh. Dapat? Dapat sih, 3 ekor. Gagal, jadilah. Alhamdulillah lah, Pak. Jadi itu lah. Ada di batas? Iya. Ya tadi sibuk pula di kantor kan, malah pula datang. Oh gitu kan. Daripada nunggu di sini sendiri ya, mana saya mancing duluan tadi. Sampai juga ke sini. Ya ini udah mau hujan nih lah. Udah maghrib juga, mau maghrib. Kita kesini lagi ya Wak ya. Kita sini lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Jejak Budak Camping. Camping teman-teman. Seperti biasa, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kami kali ini ke sini lagi teman-teman. Kayaknya ada di rombak. Kami mana tidak di bawah? Sekarang kita di atas. Di atas. Ya. Tapi kami hujan enggak lah. Banjir nanti kalau bawah. Kalau enggak hujan malam nanti, Wak, kita langsung cari puyuh aja, Wak ya. Boleh. Soalnya nanti ini udah gelap juga nih, ha. Gelap nih mau turun hujan lah. Kalau enggak terpaksa ikat 3 ekor. Alhamdulillah. Hujan kita hajar aja lah. Gas mata. Oke, Wak ya. Oke teman-teman, ikuti terus keseruan kami sampai habis, semoga terhibur. Pasang dulu lampunya nanti, ini mulai gelap ini. Mana? Nanti malam kita, Pak. Nanti, turun hujan ya. Hujannya gimana? Sudah gemuruh. Hanya hujan lah sampai sini. Apa-apa lah, biar sejuk. Takut juga lah, pecah-pecah lah. Capek sih mancing tadi. Merah kita nih. Aduh, Wak, gimana mau cari puyuh nanti nih, Wak? Iya nih, Wak. Itu udah. Hujan. Tuh, apa? Suara hujan. Udah nyampe. Oh, iya ya, suara hujannya. Baru gemuruh. Gulap itu, teman. Dari sana kayaknya, Wak. Ada suara hujan. Ya kan? Aman nanti ini kan? Ya Allah aman nih, asal nggak ada angin-angin ini nggak salah. Yalah Wak, kita mau nyantai dulu aja ya. Ini juga kayaknya nih, kita di taman hujan. Buruhnya tuh, jadi buruhnya Wak. Mana nanti nih cari puyuhnya? Ya udah nanti reda. Ya kita kan nggak tahu di sana hujan atau enggak nih ya. Ini juga Pak. Ada dulu ya. Panas tempatnya. Pula nih mau mandi. Nanti sekalian mandi hujan aja. Jangan jangan nyawa. Lah, kau lawan lah. Kau lari lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Kita masak nasi dulu ya, Pak ya. Iya. Ini hujannya pun ha. Oh. La haula wala quwata illa billahil azim. Ha. Gimana lah, jari puyuh kita? Iya lah, reda lagi. Reda nih, habis ini nanti kita jari puyuh ya? Iya. Kayaknya gak ini. Ya nanti itu lauk kita belum ada nampak ya? Ikannya itulah. Cuma 3 ekor itu kan? Cuma 3 ekor. Aduh. Tuh. Ya, gimana? Ayo, kita cari puyuh lagi yuk. Nanti kan... Hujan deras Pak ya, nanti kita kan ya, ini nggak mungkin ikannya ini ya, cuma 3 ekor nih Han. Oh. Cuma cinta di teman-teman, jadi kami mau cari puyuh teman-teman ya. Mau baju ganti Pak ya? Iya boleh, nanti hujan juga baju ganti, kita mau bikin jalan hujan. Ya lah yuk ya lah. Oke kawan, kita udah nyampe lah ya ke lokasi cari puyuh. Ini lagi meraba-raba. Meraba-raba puyuhnya di semak-semak, apakah ada Dila? Oh, di sebelah kiri itu Dila biasanya. Ha, sebelah situ kemarin ada. Biasanya situ. Hmm? Lokasinya. Nah, ada semak-semak sini lah. Dekat sini. Ha. Di sebelah kiri ini. Ada situ. Aku sini aja lah. Mana Tiko? Ayo cepat kawan. Cepat. Tuh. Lagi nak tidur dua tu. Huh. Wah. Wih, alhamdulillah dapat guys. Lihat teman-teman. Huh. Alhamdulillah. Mantap nih kan. Ini ada 3. Mantap. 3 ekor Pak ya. Iya, oke. Okay. Kita ayo. Lanjut lagi lah cari lain. Banyaklah, apalagi siap hujan ini kan. Dingin-dingin ini. Punyanya itu apa tuh lah? Apamnya. Hah? Lembab dia. Lembab. Oh, ada apamnya lembab. Tanahnya lembab itu. Iya, tanah lembab nih. Apalagi kan embun nih lah. Kita gas terus lah. Dapat lah untuk lauk lah. Terpanggang digoreng. Digoreng kata si Badut. Digoreng. Kita di sebelah sini ya. Di sebelah itu ya. Iya. Oh, ya siapa tahu ada sini. Kita cela-cela juga sini. Nah, iya, habis hujan itu. Siang tadi kan hujan. Jadi lembab enggak mau kali dia. Di sini kawan ya, biasanya bersembunyi di bawah batang ubi sama-sama lah ya. Iya. Nah, dia mengerutus nampaknya nih. Aduh. Mana dia lah? Ada kosong ya? Mana sebelah sana? Pindah. Ya. Oh jalur situ lagi. Baru tanam ini. Biasanya puyuh kan main di bekas tanam padi ini ya? Iya, depan. Iya. Heeh. Di mata gas dari sana? Iya, ada tengah semak itu, semak itu, Pak. Sudah. Mau nambah lagi 5 ekor. Iya, ya. Coba. Oh iya ya. Apa kan? Oh. Ada kan? Ada. Nampak ada, kan? Ada. Nampak kan? Diam ya. Iya, oke. Terus. Pas tali. Jalan dia, Sob. Oh.
Jalan, jalan, jalan. Aduh, gak nampak. Alah, terbang di sana. Tuh, ah, terus, terus. Gas, kejar. Kejar, kejar. Gas, ya. Gas, 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 terus. Sini, sini, terus. Terus. Sana, sana, depan, terus. Terus. Ah, depan, sitar itu, ha. Ya tadi dulu ya. Plastiko ya lah. Plastiko, plastiko. Ah, terus. Iya kan? Jauh. Oh, jauh terbang. Terbang lagi kawan ya. Terus, terus, terus. Ini ya. Kita juga, kita hidung dia. Dia. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dapat. Alhamdulillah. Ini. Hah. Kayak angkat kodok ya. Ini ya. Oh, ya perempuan ini, Wak. Perempuan ya. Ini kalau hitam ini perempuan ini. Ini ada kawan kita juga membantu nih. Kawan ya. Kita enggak sendiri. Kita berempat ada yang bantu. Cari. Ini orang penyeladang ini. Penyeladang rupanya ada juga di sini. Iya, makanya sekalian lah ya. Iya, sekalian. Dia yang kayak nangkap kodok lah. Iya, makanya gitu dia, Wak. Mana? Buka. Dapat, Wak. Dapat lah. Itu oh ada Pak Lek. Ada ladang juga di sini. Apa Pak Lek? Apa nunggu ladang. Ya. Oh, nunggu ladang ya. Ini besar-besar ini wah puyuhnya. Oh, plus gonggong itu. Dapat Lek? Enggak ada. Ada Lek. Untuk apa Lek? Puyuh Lek. Enggak, kita nunggu ladang ini, Pak. Oh, itu. Ya, satu dia, Pak. Kiranya kita maling mungkin ya. Iya, makanya itu. Oh, datang dia ke ini. Nampak kita nangkap puyuh dia ikut pula. Ah, iya. Itu nanti. Mana yang sama nggak ada? Ke bawah tuh. Nampak belang-belang ya? Nampak. Awak kalau malam-malam ini agak rabun sedikit lah. Harus mak teropong gitu nelayannya. Panas. Iya. Olahraga malam. Mau gitu. Ya hujan ya. Dah. Gelap-gelap gini lah. Oh, lele sana udah cari sana. Ujung sana dia. Nampak kita cari puyuh dia ikut juga ya lah ya. Lele. Penasaran. Ini tadi nih. Mana? Tadi. Iya. Tadi situ. Nah. Tapi apa sih katanya? Nah, tadi katanya. Mana ini? Bola obun. Mana lek? Enak. Enak lek. Oh, sento urung. Urung ento. Oh. Raisa nangkap ya lek. Enggak. Dia puyuhnya lek tidur ya lek. Alhamdulillah. Ini dia 4 ekor yang kita dapat tadi lah. Ini yang malam ini dapatnya. Ini yang sore tadi, siang tadi dapat mancing. Buat tambah-tambah alhamdulillah ya 4 ekor ya, Wak ya. Lumayan lah. Untung ada isi itu. Ada wawak lelek tuh. Iya, di tengah. Kita ngapain ya? Gigit nih. Gigit tuh. Hati-hati, Pak. Aduh. Kita bikin sambal terasi lah. Sambal. Kita bikin sambal ulek itu. Sambal belacan. Udah lama kita enggak bikin sambal ulek ya. Iya, udah lama. Ini cocok ini. Iya, sambal kayak nasi uduk itu. Ini
Ayam cobek puyuh. Apa? Puyuh. Puyuh, ini kan. Ini kita rebus dulu lah. Rebus dulu, biar lembek deh, Pak ya. Biar lembek, biar giling, pakai terasi. Enak, enak. Jan. Kemarin kita tidurnya di atas ini, Pak ya. Mana? Atas itu. Tidur, di bawah. Oh, di bawah sini tidur. Iya. Jadi kita biar lebih apa lah, hujan takut banjir. Oh, oh. Jadi di atas aja. Salah konsep kemarin nih, iya. Arsiteknya nih. Kalau arsiteknya agak error juga. Iya. Kan tukar-tukar rasa namanya. Oh, oh. Jadi kalau walaupun banjir sini, kita aman. Di atas kita tidur. Iyalah. Nanti kita keluar. Oh, hujannya hangat. Ini pun kemarin belum ada air di sini kan? Oh, kan hujan-hujan terus tuh loh. Tidak ada air sini. Apa lagi nih, hujan lagi lah. Ini hujan lagi nih. Nah, tidak ada hujan. Tuh. Gila-gila petir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wala li wa sahbihi ajma'in wala li wa sahbihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wala li wa sahbihi ajma'in wala mantap. Sembilan sampai angus wah, nanti enggak terasa dia. Pahit rasa coklat. Iya. Rasa coklat. Enggak, dia matanya meletup-letup ya. Heeh. Ini enggak kena mata tadi. Kena letup. Baik, kita dekat dekat lah. Iya. Cuma kicknya tuh ini ha. Enggak mata. Enggak boleh ya. Mati bawah. Ha, kan? Betul lah. Ah, udah masak itu ah. Mantap ini masak. Puyung 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 kayak kodok gitu deh, Pak. Iya. Itulah dia. Nah, ini penyedapnya lah. Apa ini, Pak? Oh, ini penyedap terasi udah digoreng dia. Belacan goreng, Pak, ya. Baru ini diaduk. Aduk-aduk. Walaupun hitam, enak nih lah. Lezat. Lezat dia. Oh, udah. Udah masaknya, Pak.
nanti nanti enak lah. Oh, mantap. Itu masih apa enggak? Udah. Udah. Lebih lebih terasa ya, Pak ya. Teman. Ini kawannya. Sambal terasi. Sambal terasi. Enak. Makannya ya kan, Pak? Enak lah. Dingin-dingin makan kayak gini, yang pada hujan-hujan. Sedap. Sedap. Tinggal kok itu. Lanjut. Ini ditambah torong. Ini namanya terong. Terong. Nah, ini terongnya dimapain nih? Goreng. Goreng aja langsung. Lanjut. Ini kita goreng aja lah. Oh ya, digoreng. Kolnya digoreng nanti kasih itu. Wih, sedap. Oh, coba lah. Udah panas itu. Oh, ini terong. Mau terong dulu. Yang panjang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siap-siap semuanya, Pak ya. Kita makan lagi lah. Sudah malam juga ini. Sampai jam 10 juga ini. Goreng puyuh kita. Terong lah. Terong. Ini aja yang spesial yang malam ini. Teman-teman. Sambal cobek. Terasi. Terasi. Ini nasinya satu puyuh. Ini aja bikin banyak, Pak. Iya. Ini aja. Itu. Nanti tengah malam dapat lapar juga. Lapar lagi kan bikin ini. Kalau ada aromanya. Sedap ya. Sedap. Gimana? Lanjut makan lagi. Kita makan lagi lah. Ya, ini orang ini. Enak ini, Pak. Sangat terkali ya. Iya. Keterlat kita nih. Sudah lewat jam ini. Jam 10. Ya? Karena kita lama juga tadi cari puyuh itu lah. Lama di situ. Berkeliaran dulu kan. Tapi alhamdulillah lah, Pak ekor kan. Ada temannya juga sama mas-mas sendiri yang jaga ladang. Mas lele. Mas lele ini ada dapat dia. Nggak pandai dia lah. Nggak biasa. Orangnya heran dia mau coba pula kan gimana rasanya. Nampak kita ya, kiranya kita mencuri apa tuh? Iya. Kebun sawitnya kan? Kebun sawit. Kan ini puyuh. Berpuyuh. Gak tahu dia datang aja ya. Mas Lele itu, orang Jawa. Maksudnya orang Jawa panggilnya Mas Lele. Mas Lele ya? Kenapa gak bahasa Jawa sama Mas Lele? Ada. Oh, ada ngomong Jawa sama Mas Lele. Ini loh, Pak. Kali ini. Terasi. Oke, ini sedap juga teman-teman. Kita makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baik ini lah. Ayo, asin. Ya, pas. Sudah baik-baik sedikit. Cabenya itu. Merah baik. Enggak. Terongnya. Ayo terong dong. Seperti kayak kotanya. Gak sempat tadi lah. Banyak kerjaan gitu. Oh. Jadi pas ada pendidikan kan langsung sini aja. Oh. Dan dilalik kasar pula. Enggak. Lupa ya lanya itu. Kita putar dulu sedikit enggak? Iya. Nah, sama jalan. Oh, hujan. Enggak, aku pun pernah lewat sini, Pak. Apa? Kolnya itu? Kolnya bakwan. Kasih kan bakwan digoreng? Iya. Ya kan? Ini kan ala pet dalam kol digoreng. Manis ya? Iya. Coba nih. Kita coba asap dulu, Mah. Oke. Asap goreng aja, enggak? Sama-sama. Itu salam. Nggak usah kuah. Nggak usah. Karena hujannya nggak usah. Kita makan sayur. Iya. Bumbu pula. Wah. Sama siapa lah yang pemisah yang dulu. Lagi makan lupa. Oh iya. Wah. Sama semua. Kita makan dulu. Hari yang di rumah kita makan juga ya. Mbak ambil nasi, ambil piring. Ya. Kalau nggak ada lauk ya. Tengok aja lauk kami. Makan nasi. Menu kita ini menu seadanya lah ya. Dari alam nih, langsung ditangkap. Alam bedil. Lama makan juga. Mantap. 5 tahunan lah. Enak juga ya. Kamu lah, Pak.
Ambuh. Gaduh-gaduh, lagi kambuh. Enak. Masih banyak tuh pagi ya. Apa? Oh, bingungnya. Ya udah. Itu sarapan aja. Amin. Kurang mencotok aja, Pak. Kerja saya? Kali ini rebus tadi tuh. Masak kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis ini. Ini. Kita sapa-sapa lah pemirsa kita ya. Nanti ngopi deh ya. Ya, kita ambil ngopi aja ya. Sudah selalu. Ngopi lagi ya. Itu kompornya kenapa kayak gitu? Kita mati. Gak rusak dia plated-nya. Oh dia. Ngopi-ngopi teman-teman. Langsung di sini aja enggak? Nanti masak ya. Masak di atas ya. Oh, udah. Udah. Nanti gak manis dia, Pak. Udah sambal gak pedas. Tambah pula kopi gak manis. Ya, manis. Biar aja lah. Sirenya-renya sedikit lagi, Pak. Nah, tidur abis ini kan. Ngopi dulu lah. Ngopi dulu. Kalau nanti ada bakterinya bagus, kita live ya. Boleh. Boleh gak, Dewa? Masukkan lagi tuh. Boleh gak, boleh gak ya. Wow. Wah, ini baru pula kita masak kopinya, Pak. Ini namanya kolak kopi. Kolak kopi namanya. Kolak kopi namanya. Kolak kopi namanya, teman-teman ya. Nah, ini versi Vietnam pula. Jadi versi Thailand masakannya. Nah, ini Vietnam. Iya. Enak nih, Pak. Habis hujan. Reda juga hujan nih, Pak. Ya, aman. Enak ya. Tidur kayak ini. Tinggal dingin aja lagi. Ademnya kan. Oh, sedap. Asap ya, Pak. Ngapa lah? Ini loh, Pak. Ada ketinggalan. Tambah sedikit. Oh, itu sosisnya itu. Apa? Meseresnya. Oh, iya, masih. Tambah jus katanya kan. Coklatnya kan. Sapa-sapa dulu buatnya tante kita. Teteh. Buat kakak kita Hikmati Anas ngopi yuk. Enak nih. Ngopi lagi siap hujan ini. Dingin-dingin. Bisa kan ngopi sambil ngudut. Enak lah ya. Tapi ngantuk juga abis dingin-dingin nih, ha. Iyalah, apalagi ngantuk. Apalagi udah larut malam juga kita. Iya. Memang menyeruput ya. Dia terasa dia, Pak. Sampai ke Benubun tuh. Banyak Letia, apa kabar Letia? Ya, boleh lah kirim aja lah nomor WA-nya kalau salah. Pokoknya aja. Buat teman-teman semuanya dari Sabang sampai Papua ya. Maroke. Dari ujung timur sampai ujung selatan. Yang di luar-luar daerah. Luar negeri. Oh, ya, sehat selalu. Buatnya Teteh Putri Salju. Putri Salju. Sehat selalu ya Teteh di Hong Kong. Iya, di Hong Kong. Iya. TKW berarti ya. Enggak tahu lah. Blasteran. Blasteran gitu. Iya. Cantik tuh orang itu. Apa? Herlina Esoy. Iya, dari Jawa tuh. Jawa Barat. Yang satu Teteh lagi. Tuh. Teteh siapa lagi? Mami. Mami tuh. Buat Mami yang selalu aktif juga. Iya, Mami. Sama Teteh juga. Pokoknya sehat selalu ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat support dan doanya sampai kami sejauh ini. Go 100.000 ya, Pak ya. Mudah-mudahan lah. Amin ya Allah. Kita akan berusaha. Ngopi ya, Pak ya. Makan ngopi, ceria-ceria gini ya. Tadi apa, Pak? Untung cepat kita jadi puyuhnya. Iyalah. Kena hujan. Nah, ketambuh dia kata orang ya. Hujan ya. Bobek pade. Munyih kata mana? Nah, itulah saya pun mau pergi tadi pas nepon kan katanya masih lurus. Saya makanya saya memancing. Nah, tadi ada aku. Rupanya pasti banjir sungai itu. Enggak banyak apa ya gitu 3 ekor ya. 3 ekor cukup lah kan malamnya sama puyuh tadi kan. Wah. Lumayan juga anak 4. Baiklah teman-teman. Kita cukupi sampai di sini dulu ya, Wak. Kita mau istirahat lagi. Karena udah larut malam juga ya. Kita mau mancing malam pun enggak mungkin lah. Becek-becek manjir enggak mungkin lah. Kayak gini nanti takut apa ada binatang yang... Ini banyak ulat juga pada rawa ini kan. Malas lah kita ya, Pak. Yuk kita tidur atas lagi yuk. Boleh. Dingin, Pak. Becek raminang lalu. Iya. Sejauh Tuna mah. Sare. Sare. Atu akan. Sare, sare. Kata orangnya Jawa, turu. Turu aja. Turu aja. Ini pisau ngendi. Oh, parang. Endura ya. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Aduh. Awas patah pula. Nih. Udah berabu. Ini gimana nih lah? Berabu. Ini aja.
Masih mau ya, Pak? Ada. Ini.